Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mang Nandi di channelnya Petualangan Pedagang. Di video kali ini saya akan mencoba membeli seblak, teman-teman. Karena seblak ini berada di Kampung Sereang, teman-teman. Jadi warung itu menjual 3 jenis seblak, mie jebeu sama bacitua, teman-teman. Langsung aja kita ke warungnya. Kemon, lanjut. Nah, teman-teman, alhamdulillah saya sudah nyampe di warungnya, teman-teman. Ini warungnya nggak sepi pembeli kan, teman-teman. Pokoknya ramai pisan, teman-teman. Kemon, kita lanjut cobain. Tuh, teman-temannya lihat ngantri wae di dia mah pokoknya namanya, teman-teman. Nggak sepi pembeli pokoknya apa. Beli sering beli di sini. Sering tuh ya, teman-teman tuh. Ya, hebat sebetulnya sok sering belanja di dia pokok namanya. Enaknya seblak. Seblak dah sahur si teteh mantap pisan, teman-teman. Pokoknya mah teman-teman yang berada di jalur Jalan Munjul Soreang, tepatnya di Kampung Soreang ini ada yang jualan seblak, mie jebeu sama bacitua. Pokoknya mah diantos di dia nya kade ulah henteu nya. Kemon, kita pesen. Tapi ngantri, teman-teman. Tungguan lamanya sekedapnya. Arah me, A. Alhamdulillah. Teman-teman. Damang, A. Mantap tuh. Jadi pelayannya 3 orang, teman-teman. Kalau misalnya pelayan 1 orang nggak bakal beres. Jadi harus 3. Bakat ku ngantrinya jadi seueur gitu. Udah ada melanana oge nya. Pokoknya mah kade di dia diantosnya. Oh, bacitu. Kenapa sengaja di kesini? Ini rumahnya di mana? Di Mekarjaya, teman-teman. Jauh dari sini teh? Oh, lumayan jauh. Tuh si teteh oge jauh-jauh ka dieu nya, pokoknya mah diantos di dieu nya. Kade ulah teu. Sering belanja di sini teh. Emang bacitu enak pisannya bacitua oke tadi seblaknya saya pokoknya enak pisan bacitua enak pokoknya namanya Kemon lah. Ya saya pesan 3 A. Seblak 1, bacitua 1, mie jebeu 1. Pedasnya sedang wae. Sok babari nyari patuangan, A. Teman-teman kita pesan. Mohon. Paket komplit teh. Teh bukanya tiap hari buka. Oh, setiap hari buka. Nih, teman-teman. Bukanya setiap hari dari jam berapa teh? Jam 11. Sampai jam 9 malam. Nih, teman-teman ya. Bukanya dari jam 11 siang sampai jam 9 malam tehnya. Pokoknya mah teman-teman kalau misalnya lapar dan pengen nyeblak bacitua sama mie jebeu, datang aja ke warung ini ya, diantos pokoknya masa kelidenya. Paket komplit tuh, teman-teman. Jadi waktu ramenya warung si teteh ini dari siang, berarti udah duhur ya teh ya? Biasanya udah duhur, pokoknya mah ngantri di jalannya teman-temannya. Berarti bakat ku enak, mantek gitu oge. Ya, pokoknya ka dieu we lah diantos. Tung, lamun teu ngantri mah tak lama. Paling 10 menit. 10 menitan lah. Ya, teman-teman di dieu mah cek abdi genawan. Di dieu mah seblakna bikinnya sebentar, teman-teman. Cuman 10 menit juga beres, teman-temannya. Pokoknya mah bakatku tos piawai lah nya dalam membuat seblak mie jebeu sama pacituana. Pokoknya mah jadi tereh we barang jeuna teh nya HD.
ada berapa jenis, ah? Dua, tiga. Berapa teh? 22 macam teman-temannya. Jadi banyak pilihannya teman-teman kalau belanja belanja seblak di sini ini mah. Baso na aya. Mantap euy. Berapa teh? Oh, 4 tahun yang lalu. Oh gitu teman-teman. Jadi warung seblak ini bukanya udah 4 tahun yang lalu. Ya, udah lama juga ya teman-temannya buka seblak. Sebelumnya di Hampoang. Jadi sebelumnya di kampung sana teman-teman, di kampung Hampoang. Di sini mah baru 8 bulan katanya teman-teman ya. Tapi mungkin karena emang seblaknya enak, jadi pengunjungnya tetap, meskipun jaraknya agak jauh dari tempat semula, tetap datang ke sini ya. Mantap berarti sebelaknya. Para pakai orang cobian lah ya. Nih teman-teman, pesanan saya sudah beres semua. Sekarang mah kita bayar dulu. Dan nanti berapa teh? 30. Mangga. Sekarang mau kita dapat teman-teman. Jadi sekarang mah kita langsung cobain teman-teman ya, ntar di rumah sana. Jadi, alhamdulillah teman-teman, pesanan seblak saya sudah beres teman-teman. Jadi mungkin untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya, umumnya bagi teman-teman semua. Sekali lagi bagi teman-teman yang kebetulan lewat Jalan Munjual Soreang, tepatnya di Kampung Soreang ini ada yang jualan seblak. Pokoknya di atasnya aku teteh. Sekitu pagi dan tiap dimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.